Botol popnya kentut lo. Uh. Ah, tidur repe ya, kentut. Kenapa sih, Bang? Udah kebluk kentutnya bau bentak bener lo. Ah, masih ngantuk gua, Bang. Lagian belaku bener lo, pakai acara nobar segala. Eh, lu kalau kagak kuat melek, lu jangan nonton bola sama gua dah. Ah, udah tuh hantarin TV kayak masin si Iya Yelah tuh gua tau nama lu, Bang. Eh, ah, Paing, lu jangan belaku Ing. Lu biasa kerja di material juga lu, ngangkutin semen lu. Eh, ah. Uh, lu kalau begini mah ing lu mendingan kerja sama Koh Liang Tai. Lu ngerodain rumahnya daripada nonton bola lu kagak ada duit ya. Bang ini burung masih nekuk, lemes, masih belum angkat TV. Lu jepitan ana pintu noh. Uh, eh, lu jepitan nih, gotong. Ih, kasihan si Nacing. Cing. Eh. TV lu gue pinjem ya buat nobar di lapangan ntar malam tapi tipe gue masih dipakai bang Marco no di pos sama si Paing. Oh, ya udah gue bawa ya. Ya udah sono tapi lu bilang dulu ke dia masih dipakai apa enggak buat Iya ntar gue bilang. Ya udah sono. Lu bawa cepetan lah. <tuh> <tuh> ya! Si Blon PA yang bener apa yang bawa TV begitu doang lu sampai aja jatuhan? Asuh gua lemes bang, gua bilang juga apa gua lemes baru bangun tidur. Eh, ini ini barang berharga si Nacing. Kalau misalnya rusak repot terusannya Eh, ah. gua nggak sengaja bang. Gak sengaja, gak sengaja. Lu bawa tidur begini gak kebukuk lu? Eh, gila ngebopong wadon aja lu. Eh, sampai lepek lu. Coba lu yang bawa bang. Nih bawanya begini nih. Ya lah. Ini tipe berat banget lagi isinya aki truk nih sama radiator nih uangnya begini nih yah bang jaing anjir anjir hei lu bang gantiin tipe sinacing lu bang belum lah <tuh> malah, malah ketawa lu mikir eh ini barang berharga sinacing ini sampai rusak begini mah aduh basah lagi bang pokoknya lu gantiin sih bang tipe sinacing kamu mau gak mau tau setan mana lu lu malah nyalain gua lu eh paing coba kalau lu tadi bawanya benar Nggak bakal kejadian kayak gini. Udah cepetan lo ambil lo. Lu nyari kayu, Bang. Nyari kayu, nyari kayu. Ah. Gua lagi, gua lagi bayang ambil. Nah, itu, Bang. Cepet, Bang. Keburu ada sinacing tak ketahuan, Bang. Ya ampun, tipe jadi kayak gini, Ing. Bang angkat, Bang. Ini gua tanggung jawab sama si Nacing gimana ntar? Ya, Bang, belek. Wah, ini mau udah kagak bisa diapa-apain. Ya, nah, Bang. TV-nya TV kayak malam pertama, bang, robek. Belah, lo. Ah, Ya ampun, bang. Suai ya. bener, loh. Emang lu lo bawa apa, Sing? Makanya tangan digunain yang benar. Tangan buat musap-musap aja, sih. Lu angkat, bang, lu. Boleh cepetan bawa, lah. Bawa lagi ke pos. Kita tata, -tata ulang. Iya, yeah, iya. Uh. Yeah. Ah, lu sih gara-garanya, bang. Terus ini tipisin acing gimana, bang? Eh, paling ini semua gara-gara lu. Ini barang berharga si acing ini. Dia gimana dia kalau mau nonton itu, bang? Colokin dulu coba, bang. colokin bang, nyala nggak kan, bang? Ah. Ini semua kabel optik, otomatis. Coba bang, Belokin bang. Mati ing. Lu bang, mati total bang. Bu bang kayak benar lagi. Bang sih lu jadi orang. Ah, eh, bang. ini tanggung jawab lu. Eh lu bang, gantiin lu bang. Mau nyalain gua lo? Ah, eh, coba kalau lu tadi bawa yang benar. Repot ini urusannya. Terus mau ganti tipis nacing siapa? Eh, lu. Semua gara-gara lu, eh. Masuk lu, tangan lu buat apa? Masuk gua sendirian, Bang. Tuh sama lu patungan, Bang. Eh patungan lagi. Enak aja lu. Terus nanti gimana kalau si Martin datang nanyain TV-nya? Belum lu enggak usah panik lu. Nih lu beli kopi dulu. Hah? Lu beli kopi sama okay? gue. TV-nya. Udah lu dulu, udah biarin gua pikirin. Otak gua mah jenius. Yaudah, yaudah, ya udah, ya udah. Iya, iya. Makanya jangan ngelocok. Blon lu. Ah, gimana nih gue ya cara ngeberdainnya ya? hah, <SILENGALAN> gimana nih ya tipe kayak nyala-nyala ya? Hancur parah ini. Bisa ada lakban nih di sini nih. <SILENGALAN> aduh emang bener-bener ajaib. Gua lakban aja dah, biar ada kemajuan. Hai hey, lu semalam tidur sama Bang Marco ya di pos ya? Nonton bola? Iya, Pri. Kenapa lu? <tipi> si nacing masih di pos. Masih, Pri. Masih. Masih ada. Masih. Tipinya gua mau bawa. <tipi> bawa? Pri, kata Bang Marco tadi, tipinya masih mau dia pakai. Ya. Gua udah izin sama si Nacing, gua mau pake Iya gua ngerti Cuma Bang Marco lu tau sendiri pukulan ombaknya Kalau dia ngamuk, mampus lu Pri Dia emang orang kekeh Ya juga ya. Udah, gua mau ke warung. Udah amat. Ah, tapi gue coba dulu lah. Bang. Eh, hey, delapan Pri. Ada apaan lo? Enggak, Bang. Gak ada apa-apa, Bang. Apa lo? Bang, TV Sinacing ntar gue bawa ke lapangan buat nobar. Gue udah bilang dia. Pri, enggak Pri, enggak bisa. Enggak, enggak bisa Pri. Kagak, bagaimanapun enggak, enggak bisa. <laughs> ya bang, lu kan bisa nobar juga ikut lapang, di lapangan. Enggak, kita mah enggak bisa, enggak bisa nonton di lapangan kita mah. Eh, kita mah kalau nonton, itu di ruangan. Kayak di pos gini nih, bisa kegeletakan. Eh, kalau nonton di lapangan menyengat. Bang, please bang. Gue udah janji sama temen-temen di lapangan. Nih, lu masih ngotot aja lu. Ini sekali di pos di pos ngejogrok. Buat ntar malam gua nonton lagi bola masih si Paing. <laughs> ya, Bang, please, Bang. Gua udah bilang anak-anak buat nobar di lapangan. Malu gua kalau nggak bawa TV, Bang. Ah, gini aja. Gini, aja nih. Gimana kalau lu bayar lu ke gua? Hah? Ya. Baru udah lu bawa TV. Bagaimana bang urusannya? TV naceng masa bayar ke lu? Eh, uh, gua garot juga lu. Eh, Pri, tetap duitnya gua kasih sinacing. Gua paling minta dana 80% sama dia. Eh, uh, gua jadi Nih, gua bawa ya. <laughs> ya udah bawa dah. Cuma gini, Pri. Ini TV guru telaten dalam menyalakannya. Jadi tombolnya tuh harus tiga kali. Kalau masih belum nyala juga ya mungkin lu cek mungkin IC-nya radiatornya ya enggak. <laughs> udah nyalain. Bawa dah malu dah ke lapangan. Tadi mau masih bagus banget, harus hati-hati atuh tuh pre. kesandung, kesian tuh mata kaki kalau <laughs> pikir Lagi, eh eh pelan-pelan punya -pelan, perasaan, kenopnya tuh udah gimana? Itu dia tuh sensitif. Lagi, kurang. Hai hey, pre. Ini TV bisa rusak, tadi menyala terang. Eh, uh. pokoknya kalau rusak lu tanggung jawab lo. Mana bang nggak nyala nih bang? Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Ah, uh, tadi menyala Pri. Ah, uh, ini rusak malu nih. Eh, uh, itu TV harusnya nyala Pri. Pas lu pencet malah mati. Belum lo. Ya emang gua apain mau ngurung -ngur -ngur pencet doang powernya Ini artinya TV aja lu rusakin Lo kumpul ya, gua uh ngaku lagi lu. Tadi gua eh tadi malam mah bang, cengar banget gua nonton sama si Paing. Si Paing sampai pulas tidur. Eh, nih ini TV nyala sampai nonton kita pada tidur. Terus gimana, Bang? Tong jawab lu. Oh, gua udah mendingan lo jadi penyanyi dangdut dah. Ya. Itu apa lenong. Eh, Paing. Mampus gua si Nacing. Kenapa, Cing? Eh, TV gua udah diambil sama si Japri belum? Belom, Cing. TV lu masih ada di pos sama Bang Marco. Ada di pos? Iya. Uh -uh. Yaudah, yuk ke pos. Ayo, gua mau ke pos nih. Y yaudah, Cing. Ayo, ayo. Bang, gimana ini, Bang? Nggak nyala, Bang. Loh, Eh, biang keroknya. Ini TV bagus, Platinum Series. Multimax. Eh, gebrak-gebrak. Aduh, rusak. Eh! Oh. Aduh, TV gua digebrak-gebrak begitu. rus si, si Bang eh, dengerin gua nih itu tipi bening lere datar bagus Iya benerbang itu gambar bagus suaranya mendesak imutpapaining eh, mm. untukgo Cuman pencet tombolnya doang nih powernya. Lu nggak ngapain apa gimana? Ntar tadi lu pukul-pukul. Lagi juga tipis malam ini bagus gua kasih. Ya Bang Beng, ya? ya. Iya benar. Di gebrak sama masih Japri jadi rusak TV lu tuh. Ah lu pri. Kayaknya nyala. Bang, tv jadi mati total, Bang. Mati total lagi ini mah. Mampus. Eh, Bang, udah mending kita pulang aja yuk. Lanjutin tidur, ngantuk gua. Bang, kopinya nggak ada, Bang. Adanya es. Yaudah, kita sana yuk. Bang Marko. Itu urusan lo, itu mesin masih nacing tuh. Lu gimana oh, sih? Lain, tidur. Eh, lu gimana sih? <ceng> cing, sumpah Cing, gua cuma pencet-pencet powernya doang begini nih. Lu jangan gitu atau pre, Masa baru pinjamin TV aja udah digituin, udah gebrak-gebrak, -gebrak, udah dirusakin. Sumpah. Bagaimana gua kasih coba? Sumpah Cing, cuma gua pencet-pencet begini doang nih. Pokoknya gua mau tahu lu gantiin. Ya kok gua sih, Cing? Gantiin yang baru. Pokoknya yang merek cintai produk-produk Indonesia gitu pokoknya. Bang, Untung ada si Jabri bang. <tik> Aman kita bang. Cocok. iya. Yeah. Dia kan sering lupa panggil hitam ya. Sama yeah. lu ditambahin depannya kami. Kami kita. <tik> <tik> <Ayuh, why? tik> <bang. Ayuh>, <tik> Pri, lagian juga ini tipi emak gua, Pri. Lu tega bener lu, sampai dirusakin kayak begini. Anjing. Lu percaya sama gue, Cing. Bukan gue yang ngituin. Lah buktinya udah jelas, tadi lu pukul-pukul. Eh, tuh, sampai somplak begini. Woi oh lah, Cing. Seberapa kuat sih gue mukul? Sampai bolong begini, gue nggak tahu keadaan semulanya gimana. Pokoknya gua mau gue, mau nggak mau tahu. Lu benerin sampai hidup lagi sampai nyala. Iya, iya, gue tanggung jawab ntar gue ke tukang servis. Emang ada? Ada, ntar gue buka tukang servis kepercayaan gue. Saya gak bener lu. Lah, tuh. Masa tiap sampai becek becekku gini. Kan kagak gua apa-apa ini nih TV. Bodoh ah, kok kagak ke percaya sih lu nya. Bang. Bang. Gua masih penasaran, Bang. Kok si Japri bisa lu salahin kayak gitu, Bang? Nggerakin TV si naking, Bang. King. Kan gua mah kayak terkenal berlian, hmm. Jenius hmm. cerdas. Kan gua mah ibarat kata otak gua emas. Hmm. yang otak emas emas. <laughs> <laughs> eh, lu tau nggak perpaduan antara Einstein sama Mike Tyson? <laughs> <laughs> itu ing, itu padahal itu TV posisinya tuh posisi emang udah rusak. Heeh. Uh -uh. Nah, sama si Jabri juga digebrak-gebraknya halus. Uh. Mencet tombolnya aja kayak ngobel. <laughs> Jadi intinya mah para TV itu udah rusak ya. Iya. Gua balikin aja keadaan ya. Gua pakai tuh dia cepet ya. Jadi kan dia selain tuh ntar. Dia makanya selain kambing apa hitam, dia ditambahin nama belakangnya cong. Kambing hitam apa cong? Jemas, jemas. Kenapa lu jemas? Kenapa? Ini baik. Padahal mah TV kita berdua yang rusak iya Bang. Jadi si Jabri salah. <tuk> oh, jadi lu berdua Bang yang ngerusakin TV gua? Eh hey, kan lu yang hancurin barusan tuh. Tuh jadi rusak parah tuh. Eh. Uh, nih, kalau lu mau dengerin, ya. Nih, Nacing, Jabri. Ini semua gara-gara si Paing baunya kagak benar. Huh? Tangannya sesen dia. Ya. Eh. Bang, kan lu yang ngejatuhin ke comber sampai kayak mati TV-nya. Eh, lu malah ngebalikin bantal lo! Nih, pada awalnya semua berasal dari lu. Kalau misalnya lu manggul benar, bener, nggak lanus, nggak bakal tuh jatuh. Eh, gua lu bisa lain. Pokoknya lu harus gantiin TV gua. Lah? Emang cing nih, ternyata sumber masalah si paling nih. Lah jadi gua sendiri yang disalahin, ini nih. Lu, ing. Eh, coba kalau misalnya TV dari sana tuh lu baunya dengan benar. Nggak bakal kayak gini kejadiannya. Eh, nah, dia untuk tanggung -tunggu jawab, cing udah. Eng, pokoknya lu mau gantiin TV gua, apa gua mau gebukin? Tuh, oh, cing gua gak ada duit, cing lah kabur. Oh, Kejar. Oh, Kejar, gua gak ada duit, cing.